Hai, saya Kamal Azizi, pemain pertahanan TFC. Nak tahu lebih lanjut pasal saya, jom layan TFC TV. Sekejap eh, kita order kejap. Saya Muhammad Kamal Azizi bin Muhammad Zabri, berumur 26 tahun, berasal di kampung Bukit Perak, Terengganu. Teammate saya panggil player saya sebagai Ayuh lah. Mungkin memiliki wajah lebih matang kot. Ayuh start main bola ni masa dah jopak. Masa tu duduk di Melaka lah. Lepas tu terus main bola di sekolah menengah tinggi Melaka, mewakili Liga KPM Negeri Melaka. Lepas tu berjuang ke Terengganu ikut warga. Lepas tu sambung kerjaya bersama dengan pasukan Presiden Titing lah. Dan kami bersama 7 orang lagi kawan Ayuh jalani latihan di Croatia selama sebulan dan balik ke Terengganu. Ayuh bersama lagi 7 orang rakan bermain untuk pasukan senior TTM dan selama 2 tahun, dan kini Ayuh bermain untuk pasukan TFC. Idola Ayuh dalam Liga Malaysia ni tak lain tak bukan ke Silent Killer lah, Asyik Ari Samsudin. Sebab Sah ni Ayuh minat dia punya teknik. Dia memiliki teknik orang kata payuh nak jumpa dengan player-player yang terpatang dia ni lah. Kalau macam dunia blok, kalau macam Mat Salleh ni, Ayuh lebih minat pada Jordi Abah lah. Sebab dia ni orang kata kok pikul tonggah lah, orang kata kok. Dia bagus lah dengan fitness dia dan dia boleh main dengan lebih baik lah. Pasukan Ayuh minat Barcelona sebab dia boleh bermain satu pasukan dengan baik. Kenangan paling manis dalam hidup Ayuh dalam bola sepak ni, tak lain tak bukan perlawanan akhir Piala Malaysia tahun lepas. Sebab itu orang kata satu piala hok semua pasukan nak. Jadi kita salah satu pasukan hok dapat melayakkan diri ke final lah. Dan itu juga menjadi kata benda yang gembira, benda hok sedih dalam hidup Ayuh lah. Sedihnya maknanya bukan sedih sedih sebab tak dapat julang piala orang inginkan. Nak-nak lagi Ayuh ni player masih lagi muda lah. Masih dalam teammate ni, kawan rapat Ayuh paling kata gila-gila lah. Tanang ketar kita lah, Amir Zafar. Sebab dia setiap kali kalau macam Ayuh kacar dia, dia tak marah. Tapi dia akan ambil peluang lah. Dia nak balas mula apa Ayuh buat tu. Kalau hok paling serius pula, nak kata serius tu tak serius sangat lah. Tapi hok boleh mendengar luahan hok apa Ayuh nak kabur, dia boleh terima tu. Kalau bagi Ayuh ni syarikat yang setiap lah.
setiap kali kalau macam ayo nak cerita sesuatu ke, nak kongsi, nak tahu pendapat dia tentang orang kata bagaimana ayo dah latihan dalam permainan, ayah akan tanya dia lah. Pendapat ayo pada perlawanan Ajmak ni menentang JDT, ayo sebagai pemain lah, kata tu lah, nak teruskan kemenangan. Macam tahun lepas kita buat, kita menang dekat Terengganu, kita kita beat dia juga dekat Laking. Jadi rasa perlawanan Ajmak ni perlawanan yang ditunggu-tunggu lah oleh semua lah, menyokong kita, nyokong JDT juga, apalagi kita sebagai pemain lah. Itu satu perlawanan yang hebat orang kata. Kepada penyokong Terengganu, ayo barak pada Jumaat ni dapat sama-sama kita penuhkan stadium kita yang beri sokongan yang padu lah pada pasukan Terengganu menentang JDT ni.